Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep kalau lehernya merah ini laki-laki. Woi, woi, lagi, woi, woi. Aduh. Baik nih Pak Asep. Teman-teman, saya berjumpa dengan kawan lama tuh, kaosnya merah, namanya Pak Asep penjual burung. Nah, tinggalnya di Kecamatan Segah. Ini burung kesukaan saya, ini serindit. Jadi ini burung asli khas Kalimantan. Luar Kalimantan ada gak ya? Luar Kalimantan Jawa ada, cuman gak ada corak merahnya di leher. Wah, ngono ya. Oke, kita tanya-tanya dulu berapa harganya dan makanannya apa. Pak Asep, ya. Coba taruh di meja gini Pak Asep. Yang serindit banyak wih. Serindit Borneo Segah. Taruh di meja kono anu sak kotake, kenek kan? Tak delok-deloke arep tuku aku. Nggih oleh-oleh anakku yen marem. Nah, wis. Ki sing lanang sing piye, Sep? Sing yang laki kayak apa? Yang laki itu bisa dilihat dari lehernya merah. Lehernya merah. Kalau perempuan? Kalau perempuan enggak ada leher merah. Kalau yang ini tembus ini konon katanya bilangnya orang suku asli Bro untuk penangkal ilmu hitam. Lululululul. Tembus sampai ke kuningnya. Maksudnya tembus apanya? Tembus sampai ke kuningnya merahnya itu. Di atas ada merahnya juga. Oh, lehernya merah, nah, terus di punggungnya ada kuningnya. Ada kuningnya sampai tembus merahnya. Ini. Itu kan ada merahnya. Oh, iya. Ya, ini berarti lain sendiri nih. Ya, ini penangkal ilmu hitam. Penangkal santet lah, santet, ibaratnya. Santet. Kok ngeri ngono, Sep? Iya, ini serindit ini. Karena alasan lagi, dia kan tidurnya menggantung. Jadi bilangnya kayak ilmu hitam yang mau masuk ke rumah itu takut lihat merah-merahnya. Kayak di... Berarti cukup dipelihara, ditaruh di depan rumah. Iya, pas di depan pintu atau di belakang pintu. Nah, kalau di depan pintu masuknya kayak apa kita? Yang penting... Nggak nabrak burungnya itu mau masuk? Yang penting posisinya harus ada di pintu. Nah, gini lagi Pak, tanya Pak. Iya. Untuk harga kalau jantan berapa Pak? Kalau jantan kami biasa jual Rp50.000. Rp50.000, kalau perempuan? Kalau perempuan Rp20.000. Rp20.000. Berarti cewek sama cowok mahalan cowok? Mahalan cowok. Kalau orang sama kah? Kalau orang ya mahalan. No. Kalau orang sama kah? Kira-kira mahal yang laki? Mahalan yang cewek. Loh, mahalan yang cewek mahalan. Loh. Boleh dipegang-pegang Pak? Boleh, dengan senang hati. Oke teman-teman, saya mau milih satu ekor atau dua ekor, sepasang lah. Nanti buat oleh-oleh anak saya biar seneng di rumah. Mau tak pilih dulu, tak pilih apa-apa toh Sep? Oh apa-apa, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Woy, ini lanang nih. Lanang nih. Trotolan. Trotolan tuh masih muda? Masih muda. Ijok meneng. Masteran paling bagus ini, suaranya tajam. Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep kalau lehernya merah ini laki-laki. Woi, woi, woi. Aduh. Nah ini Pak Asep. Ya saya tidak mau tahu. Sik, Mas. Sik, bentar ya, teman-teman. Bayar. Ini gimana ceritanya ini digigit, Mas? Tak pegang gigit ini burungnya. Berarti saya sudah pegang harus bayar. Harus bayar. Oh begitu. Kan saya sudah ngomong kalau terjadi apa-apa ya ditanggung sendiri. Kan berarti begitu. Kalau ada orang beli sampean yang pegang kan? Iya, di mana-mana karena sampean mau pegang ya silakan. Berarti ini kelalaian saya. Kelalaian Anda. Waduh, saudaraku esok-esok apes. Lagi niatnya ngopi, ketemu kawan lama, kopinya 5.000, burungnya 50. Teman-teman, bisnis is bisnis. Nah, iki tobat iki, guys. Ya, harus bayar, Mas Gondrong. Kadung lepas nih situ, tak cek rene sih, Pak. Mulai nyokot hati-hati Mas Gondrong nanti. Lek nyokot tak tekek ngono. Iya, hati-hati Mas Gondrong. Ruan tak tekek lah lek nyokot tinggal genjo kaget. Mas Gondrong hati-hati Mas. Ayo kene. Mas Gondrong hati-hati ya. Pokoknya saya nanggung tanggung jawab. Nyokot nih, Sep.
Wih, nyokot nih, Sep. Itu yang laki tua, itu bagus itu. Nah, ini teman-teman. Ini kalau menurut Pak Sep yang laki yang lehernya merah. Nih, ini laki. Wih, nyokot memang kurang ajar manuk iki. Yuk. Wih, lho kaya tang ini gigine. Waduh, melengkung karo bengkok. Masuk gigit, Mas. Wih. Noh, ini kalau kaget digigit ya pasti dilepaskan, ndak mungkin ndak ini. No. Kayak kepiting. Wuh. Itu yang bagus Mas Gondrong, itu Mas Gondrong. Ini yang tembus tadi. Penangkal ilmu hitam itu Mas Gondrong. Nih katanya kalau yang lehernya merah terus tembus ke belakang, aduh, wuh, tembus jebol lagi kok, aduh. Itu bahaya itu gigit. Wuyuh, nyari deh, wuyo. Pantesan. Weh, tak masuk nih sih, weh loro tanganku. Yuk, nih gue kondisi, gue nyantai ngobrol. Oke teman-teman, kita tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ini pagi-pagi saya sudah kapesan. Jadi ngelepaskan burung satu ya harus bayar 50.000. Nah itu Asep, masalahnya Asep ini orangnya gimana ya? Disiplin, terlalu disiplin. Ini kalau nggak di video sudah tak jotosi dewe gitu. Sayangnya di video, jadi saya nggak berani jotosi ini. Oke kawan ya kawan, bisnis ya bisnis. Tetap tak bayar Pak, jangan khawatir. Wis rasa takut kalau sama saya. Berarti 50.000. Iya. Yang asli porang, itu saya palsu. Alhamdulillah teman-teman masih punya uang simpanan 50.000 buat ganti rugi satu burung serindit. Deal, ditompo. Iya. Nah, terima kasih Mas Gondrong. Aku rasih ditompo. Duit entek. Burung dirilis. Nah, buat masyarakat Kabupaten Bero dan sekitarnya atau Kecamatan Segah bisa berkunjung ke kiosnya Bang Asep yang paling ganteng. Nah, tepatnya di depan lapangan Segah, lapangan bola Segah. Jadi gini teman-teman, burung sirindit ini adalah burung ya burung sekitar sini, burung-burung yang biasa makan buah. Bisa dibilang hama sebetulnya. Ini kalau musim rambutan, jadi semua rambutan itu tuh berbuah, yang lain belum ada buah. Pasti dihabiskan burung ini. Habis. Makanya bisa dibilang hama sebetulnya. Sama Pak Asep, ke tangan Pak Asep jadi burung peliharaan. Jadi rezeki bukan jadi hama. Bahkan ada lombanya burung ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak polisi ikut saya udah punya motor ini.